Iya. Pertamanya itu beliau hanya lewat di depan SMA kami. Itu pun hanya saya pintas saja. Setelah itu saya kejar mobilnya. Terus kan beliau singgah di kantor pos. Tapi pas sampai di kantor pos, mobil beliau kembali lagi ke pasar bandar. HP saya jatuh, sama masih ditanya lagi sama ajudannya bahwa saya ini siapa, mau ketemu Pak Presiden. Dapat arahan dari Pak Presiden untuk membelikan adik HP yang baru. Gimana nih perasaan ini? Alhamdulillah senang bisa dapat hadiah dari Pak Presiden. Kalau udah dapat HP yang baru, buat apa? Buat belajar, hubungi orang tua. Kalau bisa nomornya Pak Presiden juga.